Belanda dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 21 Rumah Tangga Indonesia tidak didistribusikan dengan bantuan langsung tunai. Sudah berapa persen jumlah penduduk Indonesia yang sudah terekam datanya? Karena ini penting, terutama saya kira perekaman KTP elektronik di Papua itu tidak sinkron, atau mungkin masih, saya tidak tahu kalau sekarang, waktu itu masih sangat terbatas perekaman KTP elektronik. Sementara yang mendapatkan bantuan itu harus terdaftar.